Jawab saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini tidak pernah dapat memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki dua hal yang pasti. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus, Dia menyertai perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut di dalam menghadapi apapun yang kita hadapi. Yang kedua, saudara, kita memiliki kepastian satu kali nanti kita akan berjumpa dengan juru selamat kita. Yang pada saat itu kita menerima kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Tahukah saudara, apakah yang kita tidak tahu kapan waktunya tetapi, pasti kita akan menghadapinya. Itu adalah saat ketika kita ini meninggalkan dunia ini, dan saat ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara, orang yang bijaksana selalu menganggap bahwa kedua hal ini selalu dekat dalam hidupnya. Mengapa dia menjadi orang bijaksana? karena ia tidak akan melakukan perkara-perkara yang membuang-buang waktu atau sekedar mengejar kesementaraan. Bagi kita orang percaya, apakah yang perlu kita jalankan di dalam kehidupan kita ini? Dan bagi yang belum memiliki kepastian akan hidup yang kekal setelah hidup di dunia ini, maka hal yang mendesak adalah saudara perlu menerima pemberian Allah di dalam Kristus dengan percaya kepada Kristus yang telah menanggung dosa kita sehingga dosa kita diampuni dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan menerima hidup yang kekal. Saudara itu yang terpenting yang perlu kita pastikan di dalam hidup kita. Mari kita membaca 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11 kesudahan segala sesuatu sudah dekat karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan orang percaya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan pengharapan itu selalu dekat karena kita tidak tahu kapan datangnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa bisa datang tiba-tiba. Rasul Petrus mengingatkan orang percaya pada masa itu yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidup ini, agar mereka tidak melupakan untuk hidup sebagai orang percaya karena kesulitan yang mereka hadapi. Dan disitulah mereka harus ingat bahwa kita semua sedang menantikan kedatangan Juru Selamat kita. Saudara, apakah pesan Firman Tuhan bagi kita yang pertama? Hiduplah sebagai seorang percaya yang selalu sadar bahwa akhir zaman selalu dekat. Setelah Firman Tuhan berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat," karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali. Dosa saudara, ketika Rasul Petrus berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat," ia tuliskan itu di abad pertama, dan kenyataannya sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Apakah Rasul Petrus salah di dalam menulis bagian ini? Saudara, kalau kita berbicara, kesudahan segala sesuatu sudah dekat memang banyak merujuk kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun bisa juga yang dimaksud adalah peristiwa tahun 70. Namun saudara, dari teks yang kita baca ini, kemungkinan besar Rasul Petrus berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, mengapa Rasul Petrus berkata kesudahan segala sesudah dekat? Saudara, karena Rasul Petrus tidak tahu kapan waktu itu tiba. Dan waktu itu bisa tiba dengan sekonyong-konyong, karena Tuhan Yesus pun berkata, "Ketika Tuhan Yesus melayani dalam inkarnasinya, Anak pun tidak tahu, saudara. Rasul Petrus pun tidak tahu, saudara tidak tahu sesuatu kapan terjadi, namun itu pasti terjadi. Apalagi sudah diperingatkan akan tiba-tiba datang, maka saudara." Rasul Pes berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat." Saudara, kedekatan sesuatu yang tidak pasti dan pasti datang. Saudara itu harus menjadi kesadaran kita, sehingga dengan demikian, saudara-saudara kita, sebagai orang percaya, tidak hidup sembrono, tapi kita hidup sebagai orang yang... Siap-siap dan siap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, Rasul Petrus menasihati dalam dua konteks bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama, relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, relasi kita dengan sesama. Ketika relasi kita dengan Tuhan, Rasul Petrus berbicara supaya kita ini menguasai diri dan tenang, supaya kita bisa berdoa. Saudara, mengapa dikata menguasai dan tenang? Karena hidup ini memang tidak akan tenang, saudara. Untuk menjadi tenang, maka kita harus menguasai diri. Kalau tidak, kita dikuasai oleh dunia ini, oleh penderitaan, oleh kesusahan, oleh tantangan, ancaman, sehingga kita khawatir dan kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, dan saudara kita menjadi tidak tenang. Dan kita selalu berpikir bagaimana mengatasi semuanya itu, dan bagaimana kita keluar dari semuanya itu. Dan saudara itu yang membuat kita tidak bisa berdoa, sedangkan kasih dalam Tuhan, ketika kita ingat satu kali Tuhan akan datang, saudara, mari kita kuasai diri, kita jadilah tenang, dan kita ada waktu untuk berdoa kepada Dia. Namun, bukan itu saja, saudara, rasul Petrus menasihati kita supaya kita mengasihi seorang akan yang lain dengan sungguh-sungguh. Yaitu persekutuan di antara orang-orang percaya. Itu yang disebut dengan Philadelphia. Brotherly love, saudara-saudara. Saudara, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita harus saling mengasihi sebagai saudara seiman. Itulah yang berkenan kepada Bapa di surga. Saling mengasihi adalah nyatanya kita saling melayani satu sama lain. Dan saudara saling mengasihi itu, saudara-saudara, itu sangat penting. Alkitab berkata sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya adalah, saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang rela mengampuni kelemahan, kekurangan, kesalahan saudara-saudara kita. Saudara dengan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Saudara, itulah Saudara-saudara, mengapa kita harus lebih sungguh-sungguh untuk saling mengasihi supaya kita tidak terjerat oleh dosa. Namun kita menjadi orang-orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Buah Roh Kudus itulah kasih, Saudara. Saudara Mari kita menjadi orang Kristen yang selalu mempersiapkan diri dan selalu sedia waktu Tuhan akan datang. Itu yang kedua, saudara. Mari kita melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kita. Saudara, Firman Tuhan berkata, "Layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, melayani satu sama lain, ini merupakan frasa yang sering kita dengar sebagai orang Kristen, Saudara, Alkitab katakan, ketika kita melayani seorang akan yang lain, itu sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, apa artinya? Artinya, saudara-saudara, eh, tiap orang diberikan eh, kemampuan yang disebut dengan karunia itu untuk kita dengan kemampuan itu bisa melayani orang lain, dan tentu saudara, kata melayani adalah kata yang. Generik artinya kata umum, saudara-saudara. Namun, saudara, ketika kita mulai melayani, maka pelayanan kita bisa menjadi spesifik. Karena apa? Karena masing-masing kita mempunyai karunia yang dipercayakan kepada kita. Nah, di situ, saudara-saudara, betapa kayanya ketika kita semua melayani satu sama lain. Karena masing-masing dipercayakan karunia rohani yang spesifik untuk dia bisa Melayani satu sama lain sesuai karunia yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, saudara, ketika Rasul Petrus bicara tentang saling melayani, maka Rasul Petrus melihat ada dua bagian penting di dalam pelayanan persekutuan orang percaya, yaitu yang pertama adalah firman Allah yang perlu disampaikan, yang kedua yaitu di antara orang percaya harus saling melayani. Nah, saudara, dua hal ini harus ada di dalam gereja. Ada orang yang memang dipakai Tuhan untuk berbicara. Nah, saudara, biarlah ia berbicara untuk menyampaikan firman Allah. Saudara, ini penting sekali bagi setiap orang percaya. Nah, saudara, di gereja, saudara-saudara, ada orang-orang memang dikaruniakan Tuhan, ditempatkan Tuhan untuk berbicara. Nah, pembicaraan itu adalah untuk menyampaikan firman Allah kepada umat Tuhan. Nah saudara, orang yang diberkati untuk berbicara, biarlah dia menyampaikannya, menyampaikan firman Allah, bukan yang lain. Tapi ada orang-orang yang dipakai untuk melayani. Maka dikatakan, mari melayani dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara ini menggambarkan apa yang terjadi di kisah para rasul, bukan? Para rasul menyampaikan firman Allah. Namun, saudara-saudara, ada orang-orang non-Yahudi yang merasa janda-jandanya kurang dapat pelayan dengan baik, maka diangkatlah para pelayan-pelayan itu, saudara. Nah, saudara, di situ saudara-saudara, Rasul Petrus memberikan gambaran, di dalam gereja butuh orang yang menyampaikan firman Allah. Tapi butuh orang yang melayani satu sama lain. Saudara kedua-duanya sama-sama penting. Oleh karena itu, mari kita gunakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh supaya gereja bertumbuh dan Tuhan senang melihat persekutuan di antara kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memetraikan firmanmu dalam hati kami, menyadarkan kami. Kami hidup di dalam zaman akhir dan akhir zaman itu sangat mendekat dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi orang percaya yang siap menghadapinya karena kami siap berjumpa dengan Kristus. Karena kami Mengalami segala kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.